بسم الله الرحمن الرحيم. Bagi seorang pemuda adalah menjaga keimanan, karena
seburuk apapun lingkungan kita, dan kita memiliki iman yang kuat, kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Jika dahulu Islam telah mencapai kejayaan, kini saatnya kita sebagai pemuda untuk mengembangkan kejayaan tersebut. Kita sebagai pemuda harus selalu semangat untuk mewujudkan Islam yang jaya di mata dunia. Islam bukan agama yang teroris, tapi Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Sekian yang saya sampaikan. Azza wa Allah ya lana wa yafazuna wa alam jujurah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orator selanjutnya, kepada Sayyidin Bahri, dipersilakan. Tapi dengan kebanyakan orang yang meraih kebahagiaan dengan hartanya itu akan mudah tidak lebih penting untuk dirinya sendiri. Menurut saya kebahagiaan itu dengan cara sesama, yaitu dengan rasa kebersamaan. Dan rasa bersama itu akan lebih penting dan lebih berarti bagi kita. Jadi pada hakikatnya kebahagiaan sesungguhnya itu manakala akan diraih dengan rasa kebersamaan kita. Sekian dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit masalah kepemimpinan.
Ya, masalah kepemimpinan itu sangat penting dalam mengelola kinerja masyarakat. Sebetulnya kita ambil dari beberapa kepemimpinan yang sangat sukses dalam memimpin. Kita contoh dari Rasulullah Muhammad, ya. Karena Nabi Muhammad ini pandai dalam mengolah strategi, mengelola kinerja masyarakat. Itu Nabi Muhammad sangat pandai dalam mencari solusinya. Nah, kita lihat bahwasanya sebelum Islam datang itu bangsa Arab sangat tidak mungkin dikatakan untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Sedangkan masyarakat Arab sendiri itu dikenal dengan masa jahiliyah sebelum Islam datang, yaitu masa bodoh. Jadi mana mereka saling bunuh, saling berperang antar suku. Nah, itu hanya terjadi sebelum Islam datang. Namun alhasil setelah Islam datang, apa yang terjadi kepada bangsa Arab sangat diagungkan dan sangat ditakuti. Dan dikatakan bahwasanya 2/3 dunia itu dikuasai oleh bangsa Arab, yaitu Islam. Nah, itu yang terjadi pada bangsa Arab. Hingga saat ini bangsa Arab masih mempunyai kelebihan dan masih mempunyai pemimpin yang baik. Kelebihannya yaitu mereka mempunyai minyak bumi yang sangat banyak sehingga pendapatan mereka pun besar. Dan sampai saat ini bangsa Arab masih dianggap bangsa yang sangat takut, bangsa yang ditakuti oleh bangsa lain dan dianggap bangsa yang kuat. Nah, mengapa saya berbicara kepemimpinan? Karena berbicara kepemimpinan ini tadi ingin saya penting dalam untuk mengelola masyarakat. Karena pemimpin ini adalah otak dari segala rakyat, ya. Karena jika suatu kelompok itu tidak ada pemimpin, misalnya kelompok itu tidak akan mempunyai kemajuan. Karena dengan adanya pemimpin ini, suatu kelompok itu akan bisa maju dan bisa dikontrol oleh pemimpin tersebut. Ya. Nah, itu saja, sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Ibrahim, Rahmat Ibrahim, selaku guru pengajar Mahadoro dan seluruh teman-temanku yang berbahagia. Selawatlah salam semoga Allah curahkan kepada juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau lah Islam sampai sekarang bisa jaya dan terjaga seperti saat ini. Ya, saya selaku orator akan membacakan pidato yang berjudul Manajemen Diri. Manajemen diri adalah cara untuk menata hidup kita agar lebih baik. Memanage diri memang tidak mudah, terutama untuk memanage diri sendiri. Bahkan banyak hal atau permasalahan yang datang pada setiap harinya. Oleh karenanya, banyak pula masalah dan waktu yang kita buang sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-2, yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Oleh karenanya, dalam mengatur atau memanage diri, kita harus menanyakan pada diri kita sendiri, siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Siapa kita? Saya Wahyu Ansarullah bin Irwan. Dari mana kita berasal? Dari putik sari dari kedua orang tua kita. Dari mana aku akan pergi? Kemana aku akan pergi? Allah berfirman dalam surat Al-Azariyat ayat 56 yang bunyinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Dengan apa? Dengan cara apa kita beribadah? Allah berfirman juga dan Allah telah mengajarkan kepada kita dalam Quran surat Al-Asyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan. Sekian dari saya, hazaullah ya ana wa yafazina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Atur acara selanjutnya yaitu evaluasi yang dipimpin oleh Ustaz Rahmat Ibrahim. Dipersilakan. Terima kasih MC yang
Ya, tak lama waktunya karena saat sebelah pesan apresiasi tiga kandidat orator kita cukup untuk tiga lagi tentang dulu. Yang tiga sebawahnya adalah pernah saya sampaikan gimana caranya menyampaikan dengan satu kutipan yang punya yang memiliki standar kebenaran dan standar kebenarannya jelas. Oleh karenanya saya ingatkan kembali, apapun kaitan dengan topik kalian, kalau bisa ditarik satu surat atau hadis di mana itu jadi referensi sehingga kalian berbicara depan ada kualitasnya, gitu ya. Don't forget like, comment, and subscribe to Tolerance and Peace Channel. Assalamualaikum, Merdeka. Wih, gimana deh? Seru kan nonton video di channel Toleransi dan Perdamaian? Wih, seru banget, Mat, nonton channel di Toleransi dan Perdamaian. Kalau itu boleh tuh, rekomendasiin. Iya benar. Ke Babe, Nya, Cicit, Nya, Eyang, pokoknya ke semuanya dah, ke semuanya. Nah, oleh karena itu jangan lupa buat kalian untuk klik like, comment, subscribe, and share this video. Salam toleransi dan perdamaian. Merdeka!